Jadi teman-teman, liburan kemarin saya mengunjungi sebuah tempat di daerah Bandung, tepatnya di Taman Hutan Raya. Sebenarnya nggak ada rencana untuk kesini sih, tapi karena dapat rekomendasi dari driver, orang yang mengantar kami selama kami di Bandung, disarankanlah tempat ini. Dan ternyata di sana ada lokasi yang selama ini pengen saya kunjungi, yaitu Goa Jepang dan Belanda. Wow, seru banget. Begitu sampai, saya langsung sewa sepeda karena katanya tempat dari lokasi Taman Hutan Raya ini agak jauh kalau jalan kaki, bakal buang waktu dan tenaga sih. Dan iya, ayo berpetualang ke Goa Jepang dan Goa Belanda. Karena lagi nggak mau ribet, saya cuma bawa sketchbook dan drawing pen. Jadi tinggal saya masukin ke tas kecil saya. Simpel kan?
Karena gak sabar pengen masuk ke Goa Jepang, jadi saya gak bisa menggambar dengan detail nih teman-teman. Saya bikinnya secepatnya sajalah, soalnya pengen segera masuk ke sana. Kalian penasaran? Sama, saya juga. Ayo masuk. Eits, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Ini jalannya nggak rata sebenarnya. Jadi gua Jepang ini dulu dibikin selama 3 tahun sebenarnya gua Jepang ini. Dari tahun 1945. Ini kalau yang bikinnya dulu orang Fukumi dulu, Japaksa Romusa. Nah, tujuan Jepang bikin di sini itu lain untuk persembunyian. Ini digunakan juga untuk bunker. Jadi untuk penyimpanan gudang senjata, gudang amunisi. Nah, kita bikin dulu. Nah, ini nanti jatuh ini banyak besi. Ini salah satu jendelanya. Ya, yang kecil tadi. Nah, fungsi jendela ini selain untuk lubang udara, ini digunakan juga untuk lubang pengintaian. Untuk lubang pengintaian, lubang kaburnya. Nyambung keluar. Ini mentok, kita balik lagi. Hati-hati. Ini kan tadinya Gunung Batu. Jadi Gunung Batu ini dulu digalinya itu memakai alat-alat tradisional. Ini dipahat dulu galinya. Pakai pahat ini. Ini keras batuannya ini. Ini kalau jenis batuannya menurut penelitian ini antoire namanya. Jadi kena getaran juga ini kuat. Jadi nggak mudah roboh atau retak. Awas, nggak rata yang tadi. Nggak pingin aja sini. Jadi gua Jepang ini dari awal pembikinan sampai sekarang ini masih berbentuk aslinya ini. Jadi belum ada renovasian. Ini masih original, batu semua. Beda sama yang Belanda. Kalau yang Belanda mah kan udah di tembok dari zaman Belandanya. Karena pembikinan gua Belanda kan lebih lama dibanding gua Jepang. Kalau gua Jepang cuma 3 tahun. Ini bekas Belanda juga, dulunya sempat Jepang pakai. Sebelum mereka sampai di sini pakai yang Belanda dulu. Nah, ini sebelah kiri itu pintu yang ketiga. Ini pintu yang ketiga. Kalau dulu mah ini ada pintu-pintunya, cuma kalau gua Jepang karena dulu pintunya ini terbuat dari kayu semua, jadi ini udah pada lapuk. Nah, ini pahatnya masih ada tuh di atas. Dulu galinya pakai itu alat. Ya, ada oh, itu pahatnya tuh. Awas, jangan rata. Ini pintu yang keempat. Jadi pintu yang keempat ini dulu digunakan untuk pintu utama. Jadi dari 4 pintu ini pintu yang paling besar karena ini dipakai untuk akses keluar masuk kendaraannya dulu. Ini ruangan kamar-kamar. Ini bekas
ruangan kamar-kamar. Jadi kamar-kamar ini dulu digunakan untuk tempat tidur komandannya dulu. Lalu ini komandannya yang mimpin Jenderal Hitoshi Kimamura. Nah, di atas. Lalu ini ada tangganya untuk naik. Maka banyak yang naik, jadi ini kekikis si tangga-tangganya. Oke, play, Pak. Lebih luas lagi, Pak. Ya, cuma tunggu lurus aja kalau yang mau berangkat. Bercabang, ya? Iya. Ini yang jendelanya. Ini yang tembus ke jendela, satu lagi. Jadi ini kiri kanan pakai jendela. Ini itu dipakai untuk ruangan barak-barak tempat tidur prajuritnya. Nah, ini jendela satu lagi. Ini pakai untuk barak-baraknya. Prajurit ini muat buat dipakai 500 tentara kita. Muat di sini. Ini setiap malam ini itu dipakai untuk tadi. Kalau mau foto bersih di sini.